Deretan calon mesin gol Timnas Indonesia 20 di Piala Asia 20 2023. Timnas Indonesia 20 sudah memastikan 23 pemain yang dibawa Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. 5 diantaranya berpotensi menjadi mesin gol skuad Garuda Nusantara. Sementara 23 pemain sudah dipilih, sederet nama yang cukup menarik perhatian dengan kualitas individual masing-masing. Lantas siapa saja yang bakal menjadi mesin gol Timnas Indonesia 20 yang tidak diperkuat Marcelino Ferdinand? Berikut diantaranya, Hugo Samir. Dengan kualitas yang dimiliki, Hugo Samir bakal muncul sebagai sosok mesin baru di tubuh Timnas Indonesia 20 asuhan Shin Tae-yong. Meski belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuan maksimal di laga uji coba, Hugo Samir dipercaya mampu menjadi pembeda lewat golnya. Ronaldo Kuate sempat nyaris akan dicoret Shin Tae-yong karena tak kunjung bergabung pemusatan latihan, Ronaldo Kuate muncul di menit-menit akhir. Nasibnya lebih beruntung ketimbang Marcelino yang pada akhirnya dicoret dari daftar skuad untuk Piala Asia 20 2023. Hoki Caraka. Berposisi sebagai striker, Hoki Caraka memiliki sejumlah modal penting dalam mencetak gol Piala Asia 20 2023. Kekuatan tendangan yang mumpuni dan kualitas headingnya sempurna, Hoki perlu dilayani rekan setimnya dengan baik. Lewat peluang emas yang dieksekusi dengan sempurna dengan kekuatan yang dimiliki pemain PSS Sleman itu. Reza Aditya. Meski hanya dimainkan sebagai pemain pengganti, Reza Aditya mampu menampilkan performa yang gemilang di laga uji coba. Reza termasuk pemain dengan spesialisasi tendangan jarak jauh mematikan. Bukan tak mungkin gol-gol spektakuler tercipta lewat kaki kanannya. Kemampuan Reza yang cocok digunakan sebagai super sub, tenaga baru yang mampu mengobrak-abrik lini bertahan lawan. Doni Tri. Doni Tri berperan sangat vital saat Timnas Indonesia 20 kehilangan Marcelino Ferdinand. Selain mampu mengatur tempo, sosoknya juga pandai membuat peluang. Selain itu, penyelesaian akhir mumpuni yang dimiliki Doni membuatnya diprediksi bakal menciptakan banyak gol untuk Indonesia di Piala Asia 20 2023. Meski begitu, dibutuhkan kerjasama tim yang kuat agar mampu mencetak gol dan bertahan dalam kondisi tertekan demi meraih kemenangan.